Halo sahabat Wifi Handcraft, kita akan bikin tali rambut yang sekaligus bisa jadi gelang ya. Model kekinian menggunakan tarik curly yang lagi in dan juga sangat-sangat laris di store kita. Oke, langsung aja bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada ring ukuran 0,5 atau 0,6, 3 buah. Kemudian mutiara yang ini ukuran 8 mm, mutiaranya 1 buah. Kemudian yang ukuran 6 mm, 1 buah. Cambunga seperti ini, 1 buah. Paku 9-nya 1 buah dan tali curly-nya kita pakai 40 cm. Alat yang kita pakai tongset kesukaan kita yang paling nyaman dan paling laris di store kita. Pastikan untuk semua bahan hanya beli di Instagram, Facebook atau Shopee Vivi Handcraft aja ya, sama persis namanya dengan nama akun YouTube ini. Pertama kita ambil ringnya dulu, kemudian cantolin camnya seperti ini ya, terus tutup kembali menggunakan tang penjepit. Kedua, kita ambil paku 9 terus kita masukin yang 8 mm, terus yang ukuran 6 mm. Kita tekuk ya. Menggunakan tang pembulat lalu bikin loop-nya kayak gini. Habis itu kita ambil talinya, kemudian kita ikat. Jadi ngiketnya seperti ini ya, perhatikan baik-baik. Terus kita ikat satu kali. Tarik kencang supaya ikatannya kencang banget dan rapat. Nah, untuk fungsinya selain jadi gelang juga bisa jadi tali rambut ya. Nggak cuma satu fungsi, tapi ini dua fungsi. Kayak gini ya hasilnya. Jadi pastikan benar-benar udah bagus. Kalau udah kayak gini, tinggal kita pasang camnya. Caranya buka ring. Lalu kita cantolin. Lalu kayak gini lagi ya, ditaruh lagi ringnya, kemudian dicantolin mutiaranya. Agak ditarik ya, supaya ringnya itu bisa muat dua tali, dua utas tali. Setelah dicantolin EY pinnya, terus baru kita tutup kembali ringnya. Rapat banget ya, balikin ringnya supaya nanti tidak lepas dan awet. Besar kecilnya tinggal disesuaikan aja ya. Ini udah siap, cantik banget. Kita akan shoot yang dipakainya. Hasilnya secantik ini ya kalau dipakai. Bagian belakangnya juga oke banget. Terima kasih udah nonton video tutorial dari kami. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.